Cristiano Ronaldo langsung curhat ke legenda Manchester United usai kalahkan Villarreal, begini isinya. Cristiano Ronaldo menjadi pahlawan kemenangan Manchester United atas Villarreal di matchday kedua fase grup F Liga Champions musim ini. Usai memastikan kemenangan atas Villarreal, Ronaldo ternyata langsung mengirim pesan kepada legenda Manchester United, Rio Ferdinand. Sang legenda pun membeberkan isi pesan singkat dari Ronaldo yang ternyata berisi curhatan dari sang pemain mega bintang itu. Dalam pesan singkat itu, Cristiano Ronaldo mengakui tampil kurang maksimal. Meski begitu, Ronaldo mengaku tetap meyakini akan mencetak gol dalam laga kontra Villarreal itu. Keyakinan striker asal Portugal itu pun terbukti bisa terwujud. Dia mencetak satu gol yang sekaligus menjadi penentu kemenangan untuk Manchester United. Dia, Ronaldo, mengirimi saya pesan malam ini dengan mengatakan, "Saya tidak bermain bagus, tapi saya tahu saya akan mencetak gol," ucap Ferdinand, dilansir dari Daily Mail, Kamis tanggal 30 September tahun 2021. Gak main maksimal aja bisa cetak gol dan jadi pahlawan, bagaimana abang Ronaldo mainnya maksimal? Bisa kebantai-bantai lawan.